Kementerian PUPR ekstra hati-hati dalam pembangunan terowongan bawah laut atau immersed tunnel di ibu kota Nusantara. Pasalnya, pembangunan immersed tunnel ini merupakan yang pertama kali di Indonesia diketahui immersed tunnel ini akan ditenggelamkan di Teluk Balikpapan. Adapun terowongan bawah laut ini menjadi bagian jalan tol yang akan menghubungkan IKN Nusantara dengan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Ketua Satuan Tugas Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hasumadilaga mengatakan, pembangunan immersed tunnel membutuhkan kehati-hatian, karena ini pertama kali kan, jadi teman-teman Direktorat Jenderal Bina Marga itu harus berhati-hati, ujar Danis saat ditemui di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Jakarta, Jumat 16 Februari 2024. Bukan hanya masalah struktur, hal yang juga harus diperhatikan dalam pembangunan immersed tunnel adalah lokasi pemasangannya, misalnya bangunnya di mana, supaya gampang masangnya, kemudian juga berkaitan dengan kondisi batimetainya, teluknya itu. Sehingga harus titik yang betul-betul waktu ditenggelamkan boxnya terowongannya itu bisa duduk dengan baik, lanjut Danis. Selain itu, struktur terowongan bawah laut tersebut harus dipastikan betul-betul kedap air, sehingga aman dilalui. Saat ini, tahapan proyek tersebut masih dalam tahap detail engineering basic DED dengan skema pendanaan yang terbuka lewat anggaran pendapatan dan belanja negara APBN maupun investasi swasta. Danis menjelaskan, setelah penyusunan desain immersed tunnel, Kementerian PUPR kemudian melakukan pelelangan dan pembangunannya diperkirakan bisa dimulai tahun 2024 ini. Kalau kita bisa memulai pembangunan immersed tunnel ini pada tahun 2024, maka sekitar 2-3 tahun dapat diselesaikan sekitar tahun 2026, tuturnya pada Rabu 23 Agustus 2023. Danis menyampaikan, desain immersed tunnel dirancang dalam bentuk box dengan panjang sekitar 1,5 km untuk 6 lajur jalan tol. Jadi kita buat terlebih dahulu box immersed tunnel di darat. Kemudian ditarik sedemikian rupa, lalu kita tenggelamkan bawah air. Pungkasnya untuk diketahui, terowongan tol bawah laut termasuk dalam tol akses IKN segmen 4A Simpang Tempadong Outer Ring Road IKN dengan panjang 18,2 km. Pembangunan terowongan tersebut bertujuan menjaga kelestarian habitat bekantan dan pesut di sekitar Teluk Balikpapan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.